Pada hari Senin 17 Februari 2020, giat personil Polsek Kalirejo melaksanakan giat operasi Cempaka Krakatau 2020. Sebanyak 5 orang siswa SMP Muhammadiyah 02 Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah melakukan pembinaan terhadap 5 siswa tersebut agar tidak lagi melanggar peraturan sekolah dan melakukan pembinaan dengan membaca Al-Quran agar para siswa merenungi kesalahan dan dapat menjadi siswa yang baik dan taat dengan peraturan sekolah. Karena pada saat dilakukan pemeriksaan tas milik siswa-siswi SMP Muhammadiyah 02 Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah oleh petugas kepolisian dari Polsek Kalirejo bersama dengan guru, menemukan rokok di dalam tas siswa dan satu orang yang sedang membolos atau tidak masuk sekolah yang sedang nongkrong di warung. Menurut Kapolsek Kalirejo, AKBP Rido Rafika, SHMM, mewakili Kapolres Lampung Tengah, AKBP Imade Rasma, selanjutnya melakukan pembinaan terhadap siswa tersebut agar tidak lagi melanggar peraturan sekolah dan siswa tersebut dilakukan pembinaan dengan membaca Al-Quran, supaya merenungi kesalahan dan menjadi siswa yang baik dan taat dengan peraturan sekolah. Thank you.